dalam usia yang hampir mencecah 69, akhirnya saya diberikan penghormatan seperti ini yang tak pernah saya pikirkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak juri, kepada Finas, kepada semua yang percaya kepada saya. Cuma kalau bapa saya ada, saya teringat bapa cakap, aku tak suka kau masuk dalam idami fauziah sebab kau buka pintu untuk orang kutuk kau, untuk orang hina kau, untuk orang fitnah kau. Tapi bila kau dah masuk, kau tak boleh keluar. Kau kena buat betul-betul dan jangan berpatah balik. Itu yang saya lakukan. Saya tak pernah mengharap apa-apa. Sebab bapak cakap seorang seniman tak boleh mengharap apa-apa dan meminta apa-apa. Tugas dia hanya memberi dan memberi dan memberi dan memberi walaupun dirinya hanyalah lilin yang membakar diri. Apapun, saya sangat bersyukur kerana bapak walaupun tak suka, akhirnya dia menyokong. Dan malam ini saya terkenang. Anak saya arwah Muhammad Fidas ada cakap, kesian kat mama, mama you born in the wrong place and in the wrong year. Terima kasih banyak. Selalu bagi aku kekuatan rok adik saya ni. Dan terima kasih saya mengucapkan kepada anak saya Siti Nur Fatihah, menantu saya Farah Ahmad, cucu saya Dia, Mia dan Tia. We have each other. Kita buat apa yang patut kita buat. Banyak pun tak suka korang dalam industri ni, tapi once you are in it, you tak boleh keluar dari industri ni. So pada semua, saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya apa yang saya buat selama ini, apa yang saya cakap selama ini menyakitkan hati. Tapi pada saya cakap